Karena persoalan ekonomi, pasangan suami istri bertengkar hebat, mengakibatkan seorang ibu rumah tangga nekat membakar rumahnya. Rumah yang terbakar berhasil dipadamkan oleh warga dan tim pemadam kebakaran, namun tidak satupun harta benda dapat diselamatkan. Video amatir milik warga saat kobaran api menghanguskan rumah milik pasangan suami istri Junia Manisa Lase dan Boru Sianturi, warga Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kobaran api yang terus membesar sehingga tidak satupun barang berharga milik korban bisa diselamatkan. Sebelum terjadi kebakaran, terdengar pertengkaran hebat pasangan suami istri yang diduga karena masalah perekonomian keluarga. Dalam pertengkaran, suami mengancam hendak membunuh sang istri. Namun, istri terasa terancam dan langsung membakar rumahnya. Suami membunuh istri. Takutan si istri mau dibunuh, istri sampai korek, langsung bakar rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang dikerahkan ke lokasi kejadian. Tim kepolisian sektor Percut Situan masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan.